Gakil, baratnya salah jalan ternyata. Ini langsung aja lah sisa niti dan nyiap karpet merah yang mulai dikeluarkan dari seorang hairlessnya. Tapi banyak kelihatan dari seorang parsanya. Langsung di end dan nyiap apa kalau di end. Terlalu cepat, menit 10 apakah langsung di end dan nyiap kayak bakalan GG. Tim Udinus lolos di babak selanjutnya. Mantap sekali ya. Dua orang zaman pasti keluarkan dan dia tinggal diamankan dari seorang Kalita. Apakah bakal terpick off? Tidak, ternyata dan ini kali dari kita tadi langsung. Oh, terlalu sakit damage ini, langsung aja zaman force dikeluarkan dan dia bakal ada GG untuk tim Udinus dan ya GG untuk tim Udinus. Dia tahu Esmeralda di bawah nggak mungkin lagi bisa masuk fight kali ini, kita bakal Link hati-hati ya, seharusnya iya. Dan berhasil diamankan oleh tim Udinus. Wadidaw, bandernya harus diamankan, tapi dari seorang Lancelotnya masih bisa ngedot dengan skill 2 nya kali ini. Lancelotnya nggak bisa apa-apa. Oh my god, comeback yang sangat baik, comeback yang sangat baik. Linknya cuma modal retribution dapat Lord terus langsung nge-end. What? Oke, paling sami langsung aja dikeluarkan dari seorang Esmeralda. Esmeralda terlalu tebal kali ini, nggak bisa kemana-mana. Masih ada sakit sepertinya, terlalu sakit linknya kali ini. Mau mulai ternastan dan nyawa Lordnya langsung mukul base-nya sepertinya. Dan apakah kita bakal lihat GG Udinus 2 untuk tim Udinus 2.